Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi ini saya sudah sampai di Pool Bis ALS Yogyakarta kembali ya teman-teman ya. Pagi ini saya datang pukul 9:30 ini tadi ya, karena saya mau memvideokan pemberangkatan dari ALS Nopin 378 dengan Cincu Pak Rizal. Tapi sebelum saya videokan, saya akan menyerahkan tali kasih dari saudara kita yang ada di Bekasi ya. Ini untuk tulang Rizal Sinaga. Dan ini, oh ya, saya belum kenal dengan supir ini, penggantinya Bang Ferdinand. Bang, maaf Bang, ini kan saya belum kenalan dengan Abang. Ini kan Abang pengganti Bang Ferdinand. Yeah. Ya, ini dengan Abang siapa? Simanjunta. Abang? Simanjunta. Simanjunta. Asalnya dari mana, Bang? Sama Medan. Medan juga. Nah, sebelumnya Bapak Nopin berapa? Apa? 388. Oh, Malang. 388 Malang. Nah, ini sekarang bawa 378. Ya, ini sekarang 388 ke Malang kan hari ini kan? Dari Malang dari hari ini. Hari ini berangkat dari Malang hari ini. Ya, benar. Tanggal 15. Oh iya, Bang Simanjunta. Ini Bang Ferdinand Silaban kemana ini? Katanya mau nikah. Oh, mau nikah. Jodohin katanya. Jodohin. Wah. Ini perlu saya klarifikasi ke Bang Rizal nanti ini. Enggak. Jadi memang mau nikah Bang Ferdinand ini. Mau nikah, tapi nanti tetap balik lagi ke 378? Itulah, kurang tahu kita. Mau di kampung dia, kita apa, orang tahu juga. Iya, kemarin Bang Rizal juga ngomong katanya, bilang katanya apa itu, Bang Ferdinand itu bawa truk katanya, truk orang tuanya untuk ngangkut sawit. Iya, itu orang tua juga, kayak mana dia kan? Iya. Mungkin nggak disuruh orang tuanya. Oke lah, kalau gitu saya tanya Bang Rizal saja. Oke, okay. Bang Simanjunta, silahkan dilanjut. Nanti kita persiapan pemberangkatan ALS 378. Nih. Wheel drop dari ALS 378 diganti warna hitam. Nanti ini mau dicat kuning atau putih ya? Baiknya apa kalau hitam itu? Kuning atau putih ya nanti ya? Nanti kita tanya Bang Jenul aja kalau waktunya memungkinkan. Ini saya mau mencari tulang Rizal di depan kayaknya. Oh iya, di depan itu. Tulang. Tulang. Apa bre? Apa bre? Kalau situ panggil saya tulang, saya panggil bere. Oh, panggil bere, Pak. Kalau itu apa panggil saya tulang, berarti mamanya abang itu adik saya. Oh, begitu ya ini. Panggilnya tulang Rizal. Gini Bang Rizal. Tulang Rizal. Maaf lupa keliru. Tulang Rizal ini Tulang Rizal mendapatkan tali kasih dari Bapak Marhum Sijabat. Beliau ini aslinya dari Sidamanik. Sidamanik itu mana, Bang? Kampung saya. Oh, begitu ya. Wah, Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun ya. Tapi beliau tinggal di Bekasi. Nah, beliau menitipkan tali kasih untuk tulang Rizal lewat saya. Tapi mana Pak Ketua tadi? Pak Ketua? Apa, Bu? Ini. Apa? Tadi hepengnya, siapkan. Heng apa? Yang tadi loh yang saya kasih. Bukan untuk Ketua, Bukan. Bawa. Kamu nggak ngomong ini Pak Ketua. Kan saya bilang bawa dulu Ketua, bilang gitu kan. Ini urusan epeng ini cepet Ketua nyimpannya. Gini tulang Yusuf. Ya. Kok tulang Yusuf apa? Pak Ketua. Ya, gimana? Ini kita mau menyerahkan tali kasih ya dari Bapak Marhum Sijabat. Marhum Sijabat dari ya. Dari Sidamanik aslinya, tapi beliau tinggal di Bekasi. Oh, Jakarta. Ya, untuk tulang
Terjal. Terjal. Karena mau berangkat hari ini. Karena mau berangkat hari ini. Oh, iya. Ini tali kasih ini sebesar Rp500.000. Oke. Jadi mohon diserahkan. Ini Rizal, untuk dapat tali kasih tulang Rizal Sinaga. Mohon diterima sejumlah 500. Kok ayam-ayam aja jadi anu dulu. Kan udah dihitung kok. Oh, udah dihitung. Tengok lah, wong semua teh dihitung dulu. Bapak tahu begini, enggak ada. Jadi ini tulang Rizal ini dari Bapak Marhum Sijabat dari Sidamanik aslinya beliau, tapi tinggal di Bekasi. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Marhum Sijabat. Terima kasih buat Bapak Marhum Sijabat atau opung saya. Ya mudah-mudahan rezekinya makin bertambah dan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Tulang Rizal sudah diterima ya. Semoga bermanfaat untuk tulang Rizal dan berkah barokah untuk Bapak Marhum Sijabat. Berangkat hari ini? Berangkat, Pak. Berangkat. Oke, saya videokan ke belakang ini. Di sini ada Pak Poniti juga. Nah, ini ada Pak siapa ini, Pak? Manis. Pak. Pak Yono, ya, oke, kita langsung ke belakang. Nah, ini ALS Nopin 378 ya, yang akan diberangkatkan siang ini. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Nah, ini sekarang kita tanya Bang Jainul. Ini mau dicat apa nanti ya? Bang Jainul, mau dicat apa ini? Kemarin itu hujanan jadi rusak catnya. Enggak, dicat. Maksudnya ini kan hitam, kombinasinya. Putih. Oh, putih. Ini besok putih trip depan. Oh, ini enggak sekarang apa ini? Ini tadi kan rusak catnya. Ah. Kalau mau diterusin enggak nyampe, tak hitam dulu. Hmm. Jadi mintanya Pak Rizal ini putih. Terus keretnya ini suruh nambahin putih biar kayak 81. Iya. Kemarin hujan toh, Mas. Jadi, okay. Jadi ini ditinggal ya, enggak dipasang hari ini ya? Dipasang. Oh, dipasang tapi trip berapa? Tapi cuman seperti ini. Iya, trip depan ditambahin variasi lagi. Oke, siap Bang Jainul, ini sudah mau pemberangkatan loh, nanti Pak Ketua marah loh. Kalau ini aman karena belakang enggak ada bis besok. Oh, begitu. 311 kan enggak masuk sini. Jadi kayaknya aman ini. Aman ya? Iya. Yeah. Mundur atau hari ini ya pemberangkatan? Tetap hari ini. Tetap hari ini. Tetap hari ini, ya? Tapi nanti nyantai aja Mas, gak apa-apa ya. Oke. Siap Mas Jainul, dilanjut. Siap. Semoga lekas terkondisi. Siap. Oh iya, tadi saya belum tanya ke Pak Rizal ya, masalah Bang Ferdinand ya. Kita tanya Bang Ferdinand itu kemana? Ferdinand Silaban itu ya, benar-benar nikah atau hanya istirahat? Kita tanya tulang Rizal. Tulang Rizal, ini banyak subscriber yang tanya, Bang Ferdinand Silaban itu kemana? Iya, kemarin dia kan ditelepon sama orang tuanya. Orang tuanya itu asam uratnya kabur. Orang itu kan punya kebun sawit sama dapur. Sementara dia dulu yang mengoperasikan gitu. Oh, begitu ya. Iya. Tapi katanya Bang Simanjuntak katanya mau nikah katanya. Oh, bukan mau nikah, enggak ada nikah. Oh, gitu ya. Jadi hanya sementara. Iya. Oke. Nanti mungkin habis tahun baru kalau udah ayahnya sembuh baru datang. Balik lagi. Ya. Terima kasih. Nah, status Bang Juta kan sama dia ngomong masih nyerap gitu. Itu kan Bang Simpan Juta bawa LS 388 kan. Ya, jadi hanya nyerap saja ya. Iya. Oke. Terima kasih tulang Rizal. Pak Ketua. Ya. Ini kenapa LS 311 belum masuk? Oh, kerja Jakarta aja. Jadi? Jadi gini kan, ceritanya kemarin kan pertama rusak di Kota Nopan.
Iya. Sewanya chopper yang ke Pulau Gadung. Iya. Akhirnya sampai Pulau Gadung dia kan perhitungan ongkos yang untuk ngoper itu. Karena enggak depeng. Akhirnya dia berangkat dari Pulau Gadung. Pertama karena rusak di Kota Nopan dia. Terus sewanya chopper dari Kota Nopan yang ke Pulau Gadung itu. Iya. Akhirnya dia masuk Pulau Gadung, dipotong operan dari Kota Nopan ke Pulau Gadung. Oh, gitu. Terus akhirnya besok yang berangkat cuma 226. Besok pagi. Ya pokoknya besok siang lah ada pemberangkatan cuma 226. Oh, Pak Dame. Pak Dame. Iya. Harusnya tadi mau berangkat sekarang. Saya bilangin nek berangkat sekarang kamu berani lawan satu toke. Satu toke. Mau makan angin kamu nanti. Kalau besok malah kamu pasang satu, masalah 3 juta enggak berangkat. Akhirnya dia mau berangkat besok. Oh, begitu. Tapi dari Jogja atau dari Solo? Dari sini. Dari Solo tidur di sini. Oh, ini hari berangkat, ini berangkat dari Solo. Iya, nanti sore tapi modem di sini kalau enggak tidur. Oh iya. Siang berangkat seperti hari biasa. Oke. Jadi besok ada keberangkatan ALS 226. Menggantikan posisi 311. Siap, tapi itu kan kelas ekonomi. Iya, biasa tuh seperti 107 itu kelas ekonomi. Iya. Tapi tentunya iya, jadi tentunya dengan harga ekonomi ya. Iya, dengan harga ekonomi. Oh iya. Yang ada toilet. Misalnya ambil asuransi kembalikan sisanya. Oh begitu. Ini ongkosnya kembali 160. Ekonomi kan 5,2. Iya. Itu walaupun sudah nggak berangkat ada keberangkatan. Terus sampai itu dia juga trip Jogja asli itu 26 itu. Iya Pak Dame. Pak Dame. Iya. Kemarin habis servis cat di Medan itu kemarin. Perbaikan bodi lah. Iya. Tapi masih gaya lama itu masih gambar kupu. Gambar kupu. Untuk mengenang tokenya nggak mau ganti mobil seperti ini. Iya. Kan pertama kali kan gambar kupu. Ya. Kupu. Ya. Sekarang gini. Apa? Hewan-hewan apa yang namanya diulang 2 kali? 3 kali atau 3 kali? 2 kali. Enggak, 3 kali kopi enggak dapat efek. Enggak. Yang hewan yang namanya diulang 2 kali apa saja? Kupu-kupu. Wah, betul. Terus undur-undur. Undur-undur terus. Uget-uget. Uget-uget. Ya ada, uget-uget. Ya ada, boleh. Apa? Wah, ini enggak tiga ya. Iya, apa lagi? Kupu-kupu, undur-undur, uget-uget. Padahal misalnya 10. Iya. Nanti yang 8 tanya orang kudim aja. Ada lagi. Apa? Apa Pak Agung itu ya? Aku udah tahu. Apa? Apa tulang Rizal? Kupu-kupu terbang, kupu-kupu mati. Kupu-kupu. Apa? Ya, pokoknya itu aja. Kupu-kupu cuma satu. Kupu-kupu, uget-uget, undur-undur. Nah, enggak, maksudnya gini. Maksudnya kan 10. 10. Kupu-kupu terbang kali 3 49 berapa? Kupu-kupu kali 3 kan 9 ya kurang 1 ketuket 40. Nah, itu bukan gini itu mana? Kupu-kupu ya uget-uget undur-undur. Undur-undur kunang-kunang. Ah, kunang-kunang terus apa? Kura-kura 100 untuk putri. Putri 100 ya. Nah, kura-kura baru 5 ya. Apalagi tantangannya 10. Pak Ponidi punya gak? Yang biasa untuk kuis. Wah, udah pernah tahu tempat tiap hari berarti temannya buru-buru. Laba-laba. Oh, biri-biri 6. Ah, 6 terus laba-laba. Laba-laba 7. 85. Apa? Baru 7 ini. Ya, udah pasti kurang 3 kan? Iya, apa? Biri-biri laba-laba. Marah-marah. Eh? Marah-marah. Labi-labi. Apa yang kurang? Labi-labi. Labi-labi. Ya, oh, 8. 8. Terus orong-orong. Orong-orong. 9. 9. Nah, 1 kurang 1. Kurang 1. Kupu-kupu. Udah. Apa? Berang-berang. Berang-berang. Biri-biri udah. Udah. Berang-berang. Iya, betul. Jadi sudah ada 10 ya, Pak Ketua ya. Oke. Oke, teman-teman. Demikian video siang ini dari Pool ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hurrah!